Oke guys, balik lagi sama gue, Sped guys. Di video kali ini gue mau tunjukin gameplay Hero Marksman lagi guys, Hero Marksman ya. Jadi Hero Marksman ini nih, pas gue baru main Mobile Legend nih guys, Marksman ini nih super duper OP guys. Dan Marksmannya itu adalah Moskov guys, nih nih. Si Marksman dulu ini, Marksman ini guys, tiap game itu pasti ada aja yang pick pas dia baru keluar. Dikarenakan itu dulu dia tuh skill satunya tuh cepet banget, plus piercingnya itu di level 1 aja itu sakit banget loh. Jadi gue ingat dulu itu basic attack dengan piercingnya itu lebih sakit piercingnya guys. Jadi Moskov pas awal-awal rilis itu dia udah bisa clear wave sekitar 3 detik. 3 detik awal-awal udah selesai gitu wave-nya dibuatnya. Kan tai gitu. Gue masih ingat dulu pas season 3 atau enggak season 4 ya, gue lupa ya. Gue main Moskov itu kan dulu Mobile Legends tuh hero-nya kan gak banyak. Jadi paling sering itu mid lawan mid, Moskov lawan Moskov gitu. Nah, kalau kalian tuh veterannya Mobile Legends, kalian pasti tahu lah dulu tuh hero-nya tuh bisa di pick ini. Jadi musuh bisa pick hero-nya sama kayak kita gitu. Nah, jadi kalau untuk untuk talent-nya nih, kalau talent Moskov guys, gue tuh pakainya yang ini guys. Jadi pakainya physical attack sama pakai critical damage, dan emblemnya itu electro flash. Nah, untuk build-nya build gue tuh kayak gini guys. Nah, gue tuh biasa kalau gue bikin main Moskov, banyak yang komplain gitu, bang kenapa lifesteal lu tuh banyak banget. Jadi gue jelasin, endless battle itu bagi gue itu bukan item lifesteal guys. Jadi menurut gue itu endless battle itu lebih ke item damage sih. Kenapa pilih endless battle? Dikarenakan gue itu pakainya swift boots guys. Jadi gue langsung bikin endless battle karena kayak resep untuk bikin endless battle itu dia ada pakai mana regen guys. Jadi karena gue nggak pakai mana boost, gue gantinya pakai endless battle, tapi belinya langsung mana regen gitu. Jadi mana gue nggak akan bocor. Nah, item damage kedua gue tuh pakai Scarlet Phantom guys. Nah, sebenarnya yang paling penting bagi gue itu cuma dua item ini sih. Untuk sisanya tuh bebas, kalian mau kreasikan sampai gimana pun bebas guys. Bagi gue itu item Core Moskov gue tuh cuma dua. Nah, gue sekedar saran kalian, kalau misalkan item itu jangan kalian tiru sepenuhnya. Kalian tuh cari item yang benar-benar cocok untuk kalian gitu. Jadi kalau misalkan kalian suka pakai build gue yang kayak gini, pakai aja nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan kalian kurang serap dengan build gue, kalian ganti-ganti aja juga nggak masalah sih. Tapi yang menurut gue itu Moskov itu paling penting dua item ini guys. Satu item attack speed sama end battle. Kalau build gue ya, dua item ini. Karena kan sepatu gue ini swift boots. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke dalam game aja ya. Oke, kita udah di dalam gamenya ya guys. By the way, gue cuma mau kasih tahu kalian ya, sebenarnya itu hari ini nih gue bikin konten Layla guys. Tapi dikarenakan Elgato gue yang sangat-sangat baik dengan perhatian ini guys, gak jadi guys. Dikarenakan nge-freeze lagi guys, sumpah emosi. Ini aja kalau gue main nih, gue geser dikit aja Elgato gue, langsung nge-freeze dia. Malah ini makanya posisi duduk gue nih benar-benar gak enak ini. Tapi udahlah, demi konten guys, demi konten. Kalau mau video Layla kayaknya besok guys, gue baru bikin ya. Hari ini kita, gue mau ngebantai pakai Moskov dulu nih. Dapat ya, nice. Kira nggak dapat loh. Aduh, ini malah agak nge-lag loh. Ayo. Maksudnya boleh-boleh ini kayaknya. Dada, jangan itu, kita nge-buff aja. Duh, kumohon Elgato. Baiklah kau kali ini ya, jangan nge-freeze. Pusing kepala gue guys, guys. Tadi gue record happy pakai Layla menang ngebantai nge-freeze, ternyata pas gue lihat kan udahlah, pengen maki-maki gue. Nice, sudah nge-kill ya, tapi clocknya mati ya, gak apa-apa lah, yang penting nge-kill. Oke, kita santai-santai dulu guys. Ini kita harus bully ini, kita harus bully clocknya. Mumpung kita ada Akai, mumpung kita berdua sih. Mumpung kita berdua guys, kita clear wave dulu. Kita clear wave dulu guys. Nah, ada push shot tuh. Ah, gua stun lu kan. Gua kasih tahu lu. Ini nih kekuatan dari Moskov early game guys, yang bikin WC itu stunnya doang. Masuk bos. Mana kau?
kemana. Eh, nanti dia balik lagi, bos. Tunggu aja, balik lagi nih. Semoga, oke. Okay. Kita stun aja, guys. Cep! Udah, kan? Mati. Cium dinding ke sana. Wih. Udah, kita tetap tahu, guys. Jadi kalau misalkan Moskov yang jago, guys, itu tuh sebenarnya tuh dia pintar banget main di skill 2-nya. Jadi skill 2-nya itu antara kena dinding, stun, atau enggak kena musuh gitu. Jadi dua orang yang kena stun. Jadi kalau misalnya kalian skill 2 nih, kalau Moskov kenanya ke dinding itu stunnya lebih lama, guys. Tapi kalau Moskov yang nggak bisa main itu skill 2-nya itu bukan ngebantu teman, guys, tapi ngebantu musuh buat lari. Mika udah kebantai lagi nih. Tunggu, bos. Gua TW, bos. Gua bantu dengan ulti aja. Cep, nah kena kan? Lumayan kebantu. Nah, sekali lumayan kan kita dapat assist kan? Ha, cium dinding kau. Macam-macam lu. Mati lu sana. Ini Moskov, bos. Kalau Claude lawan Moskov mah beh. Kalau asalkan kalian bisa stun Claude-nya, guys. Dah, Claude-nya itu enggak bisa ngapa-ngapain. Ada perasis loh. Telat kita ternyata datangnya. Tapi tidak apa. Jadi kalau misalkan gua main Moskov, guys, gua tuh lebih suka mobile sih. Mobile jalan-jalan gua bantu teman gua nge-stun gitu, pakai stun-nya. Tapi pada cuma diam di lane, cleave doang. Gua lebih suka jalan-jalan gitu, jalan-jalan kill-kill pakai stun-nya. Tapi kalau misalkan kalian lebih suka main di stay di satu lane juga nggak masalah. Jadi Moskov itu bagi gua tuh hero yang cukup perfect ya. Jadi kalau misalkan kalian mau ngebantu, kalian suka stay di lane, kalian bisa bantu teman kalian pakai ultinya, guys. Tapi harus kena ya. Nah, nice. Tuh teman kita pesta lagi. Nah, kita bantu pakai ultinya aja, guys. Sup. Nah. Lumayan kan kita dapat assist juga. Nah, klotnya stay lane di bawah, jadi kita harus stay juga, guys. Daripada tower-nya nanti bisa-bisa tower kita hilang, guys, diambil klot. Dan nanti klotnya fat, kita tinggalin mulu. Nah, klotnya di mid, mau teman kita turtle, guys. Nah, kita tunggu di sini. Aduh, telat, guys. Gua tahu tadi klotnya tuh mau lewat, cuman cepet ya dia. Ini udah skill 2 loh. Dia sudah skill 2 ya. Dia sudah skill 2. Saya melihat sesuatu. Sini lu, ayo sini. Come here. Come to mama. Nah. Tunggu, guys. Gak kenal lu. Gak sampai match gua, guys. Kambing emang. Nice, kocay bantai semua ini, guys. Mantap. Ini gua suka nih kalau main sama mid laner jago nih. Kita udah endless battle. Jadi kalau gua main Moskov nih, guys, item pertama gua tuh endless battle, guys. Jadi karena gua pakai sepatu attack speed, jadi otomatis mananya itu bakal boros banget. Makanya apa lu? Lu kira gua takut, bos? Enggak lah. Hop. Bye. Cium dinding gua sana. Oh, udahlah, itu pasti mati, guys. Kita tidak usah ikut-ikutan lah itu. Macam-macam klotnya. Weh, astaga, weh. Cabut dulu, bos. Hampir mati gue, guys. Nah, kita bantu pakai ulti aja nih. Sup, nah kan, kena lagi. Jadi walaupun kita tidak di sana, guys, ulti Moskov itu bisa ngebantu teman, guys. Sama ultinya itu selain untuk bantu teman, buat nyampa juga bisa ya. Kalau timingnya pas. Kita anti recall club, guys. Kita habisin hutan aja. Nah, ini kita udah menang jauh nih. Udah ngebantai ini mah. Klotnya aja udah kalah by one sama gua mulu loh. Nah, kita ke atas. Kita temenin klotnya, guys. Jadi teman main. Jadi teman main gua aja itu Moskovnya. Soalnya Moskovnya itu tidak boleh di-farm, guys. Harus kita jagain terus. Moskovnya di mid, enggak apa-apa. Mid. Mereka mid berempat, itu uangnya dikit itu. Kita udah 4-0-6. Nice, kita dapat turtle lagi. Okay, udah Scarlet Phantom kita camp di sini dulu. Kita lihat siapa yang bakal lewat di sini. Okay,
Nice. Attack. Aduh. Kena gak? Nice. Nice, Akai. Mantap, mantap. Nice banget, Akai, bos. Apa itu? Oh, cium dinding ke sana. Cium dinding lo lagi. Oke. Macam-macam kok, bos. Sepatnya nih, bukan kali kaleng yang main. Nah, kita push mid lah, kita push mid guys. Jadi inti dari main hero ini guys, kalian tuh harus pintar-pintar mainin ininya, skill 2 nya guys. Jadi skill 2 nya itu kalian harus stun, sebisanya stun ya. Jadi jangan cuma skill 2 doang gak ngapa-ngapain gitu. Koceng bantai lagi. Ayo koceng, gila koceng. Si koceng gila guys, guys sampai mati gak tuh dia. Ya mati dia. Waduh koce mantap. Mantap sekali si koce guys. Lu ngapain coy? Buat cium dinding sana bos. Ini lagi. Cari masalah lu. Bos, masa gua paling depan bos. Masa MM paling depan. Apa lah ini tank gua ini? Gua preman aja guys. Jadi preman aja gua. Tep. Langsung segitu lo darah klotnya. Berapa beda duit kita? Udah hampir beda setengah guys. Moskov ini selain skill 2 nya enak guys, clear wave nya itu cepet banget. Makanya Moskov itu banyak di pick ya. Tapi untuk meta mythic itu Moskov itu gak terlalu bisa dipake sih. Gak terlalu rekomend untuk dipake. Tep, cium dinding. Kalau gak dinding atas, kita itu guys, udah cium dinding tower aja. Aduh, gak dapet guys. Aduh, di clip plotnya. Aduh, gak bisa, sakit. Skip. Mantap, mana lagi yang mau di stun? Mana yang mau cium tembok? Aduh, jangan end dulu lah, gak asik ini. Di end guys. Koce ini di end. Mantap, mati aja lu, ceng. Mati lu. Kita ngekill lagi. Oke, kita ngekill lagi guys. Kita kill lagi. Mana lagi? Apalah malah koce ngekill. Rebutan kill kita ujungnya guys. Si koce gak mau kasih gue MVP itu pasti. Makanya mau dicepet-cepet end. Kambing emang dia ya. Udahlah. Itulah guys. Kekuatan dari Moskov gue guys. Ingat ya kalau masih gue MVP bos. Mantap sekali. Jadi kalau kalian main Moskov nih guys, usahakan skill 2 kalian tuh stun atau enggak ini. Pokoknya jangan kalian skill 2 nya tuh cuma mundurin musuh gitu. Jangan deh. Sebisanya itu kalian tempelin dia ke teman atau enggak tempelin musuhnya ke tembok gitu. Nah, jadi kalau gameplay Moskov gue itu, gue lebih suka Moskovnya tuh dari early game perang mulu guys. Jadi gue bantu teman gue itu pakai stun ya. Oke, itulah konten gue pada hari ini ya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di like, di share, di subscribe ya guys. Dan sampai bertemu lagi di konten berikutnya guys. Di konten berikutnya ya semua. Bye bye semua.